jumpa lagi di Galeri 76. Hari ini Jumat tanggal 5 Maret 2021. Kembali saya memvisualkan puncak Gunung Merapi dan sekarang saya berada di Bukit 76 yang berada di sebelah barat kawasan wisata Kaliurang. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan beberapa guguran kubah lava 2021 yang terjadi pada pagi hari ini. Seperti ini guguran yang terjadi dari tengah kubah lava yang arah luncurannya masih mengarah ke arah hulu Sungai Boyong dan Kerasak. Ini berada di barat daya dari Gunung Merapi. Untuk guguran-guguran yang terjadi pada pagi hari ini memang relatif kecil-kecil dan jarak luncurnya juga tidak begitu jauh. Baik, saya tarik karena ini juga terjadi guguran yang hampir bersamaan yang mengarah ke barat, yang di bawah ada hulu Sungai Sat. Ini dua guguran yang hampir bersamaan. Baik, kita lihat video yang berikutnya. Nah, ini terjadi masih di tengah dari kubah lava 2021 dan itu secara visual samar-samar masih terlihat batuannya itu memerah. Saya coba akan ikuti untuk luncuran dari batuan ini. Nah, ini. Baik, ini slow motionnya. Nah, kita lihat batuannya masih sesekali terlihat merah. Nah, itu. Nah, merah. Walaupun tidak jelas tapi untuk warna merahnya itu lumayan terlihat. Hancur. Kita lihat untuk asap yang dihasilkan dari guguran barusan. Nah, ini untuk asapnya sepertinya ini mengarah ke timur. Inilah visual puncak Merapi pada pagi hari ini. Baik, untuk guguran berikutnya. Nah, ini sudah dipenuhi asap guguran ini, hasil dari guguran yang terjadi sebelumnya. Ini terjadi lagi di tengah dari kubah lava. Nah, itu di sebelah kiri atas itu juga terjadi guguran dan hampir bersamaan antara guguran yang berada di tengah kubah lava dan di sisi sebelah kiri dari kubah lava. Saya akan fokuskan yang ke kiri. Materialnya hancur. Kecepatannya ngeri ini kecepatannya. Nah, itu ada yang keluar jalur masuk ke daerah berpasir ya. Coba kita lihat untuk asapnya. Nah, ini bagian bawah ini yang bukan kena sinar matahari itu terlihat agak kecoklatan. Ini menandakan bahwa ini diikuti oleh awan panas guguran. Baik, selanjutnya akan saya tunjukkan untuk video slow motionnya, khususnya untuk guguran yang terjadi di sebelah
sisi kiri dari kubah lava 2021 itu yang mengarah ke arah barat. Ini adalah slow motionnya. Nah, ini yang di sebelah kiri yang mengarah ke barat. Sedikit saya zoom, tapi untuk gambarnya memang tidak bisa jelas. Tuh, batuannya besar sekali dan hancur. Nah, hancur menjadi kecil-kecil ini. Menggelinding. Sampai jumping-jumping. Nah, itu terlihat. Ini sudah sedikit saya slow motion aja, kecepatannya sudah apa? Masih cepat sekali ya. Kenceng. Terlihat kalau memang benar-benar kecepatan luncuran itu sangat tinggi sekali. Nah, itu. Setelah melihat beberapa guguran yang terjadi pada pagi hari ini, saya cukupkan sekian dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang jelas untuk Merapi kita harus tetap waspada. Mudah-mudahan kedepannya Merapi ini tetap aman-aman saja. Sekian dulu dan terima kasih.